Ramalan Minggu tanggal 22 Juli tahun 2018, Aries mulai tertarik pada fenomena supernatural. Sudah ada agenda untuk mengisi waktu luang di weekend ini. Apapun rencanamu, pastikan kamu melakukannya dengan penuh semangat dan senyuman. Sebelum itu, simak dulu yuk ramalan zodiak Minggu tanggal 22 Juli tahun 2018. 1. Aries, sangat tertarik pada fenomena supernatural. Kamu juga diramalkan akan membeli buku-buku yang berkaitan dengan paranormal. 2. Taurus, cobalah untuk lebih toleran terhadap pandangan dan keyakinan orang lain. 3. Gemini, selain berkumpul dengan keluarga, ada baiknya kamu juga mengundang beberapa teman dekatmu untuk turut serta. 4. Cancer, mulailah hari ini dengan semangat. Antusiasme dan keceriaanmu bisa menular ke sekitarmu loh. 5. Leo, akhirnya kamu punya rencana karir yang pasti dalam pikiranmu. 6. Virgo, setelah bekerja keras seharian, kamu bisa sedikit bersantai loh. Cobalah untuk pergi keluar bersama kekasih ataupun keluarga besarmu. 7. Libra, mungkin ini merupakan satu-satunya hari yang mengubahmu jadi sosok berbeda. Kamu mau mendengarkan omongan orang lain dan juga kagum dengan hal-hal yang ada di sekitarmu. 8. Scorpio, kamu mungkin merasa sedikit tersesat dan ingin menghabiskan waktu sendirian. 9. Sagittarius, meski sibuk, kamu bisa melibatkan diri untuk bersenang-senang bersama teman-temanmu. 10. Capricorn, semua hal yang terkait dengan pekerjaan, keluarga, dan percintaan akan semakin membaik. 11. Aquarius, kerja tim akan membawa hal baik padamu hari ini. Hal itu termasuk peluang bagimu. Manfaatkan sebaik mungkin. 12. Pisces, kamu akan merasakan dorongan untuk beristirahat dari rutinitas dan pergi ke suatu tempat. Istirahat memang layak jika mengingat jumlah jam kerjamu kali ini. Sekian prediksi harian untuk zodiak di hari Minggu tanggal 22 Juli tahun 2018. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih.